Berikut ini kunci jawaban ITS kelas 7 halaman 195, 196, 197, 198, 199. Kunci jawaban ini berdasarkan buku ITS kelas 7 Kurikulum Merdeka. Soal ITS kelas 7 halaman 195, 196, 197, 198, 199 berikut ini membahas soal pilihan ganda dan esai. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Simak kunci jawaban ITS kelas 7 halaman 195, 196, 197, 198, 199 di bawah ini. Jawaban 1. Unci, menghasilkan bahan baku untuk pembuatan produk dan jasa. 2. G. Prospeksi. 3. B. Peran sosial. 4. D. 2, 4, dan 5. 5. A. Kasta, tidak dapat berpindah kelas. 6. B. Seni pahat dan ukir. 7. Mataram kuno. 8. 2, 3, dan 5. 9. A. Selera. 10. D. Distribusi. Jawaban esai. Satu faktor utama yang menyebabkan perubahan potensi sumber daya alam adalah semakin bertambahnya jumlah populasi manusia, sehingga mengakibatkan bertambahnya pula kebutuhan hidup seperti pangan. Guna memenuhi kebutuhan tersebut, manusia melakukan eksploitasi SDA yang berlebihan hingga mengabaikan pelestarian dan menyebabkan banyak kerusakan. Untuk meminimalisir dampak negatif dan tetap mempertahankan potensi SDA, maka pemanfaatan SDA perlu memperhatikan kelestarian lingkungan. 2. Yang paling memengaruhi penyebaran Islam adalah melalui perdagangan, karena para pedagang yang menetap di sekitar pelabuhan berdagang sambil menyebarkan agama Islam hingga terbentuk perkampungan-perkampungan Muslim. 3. Faktor alam. Keperluan bahan baku sangat penting dalam proses produksi, maka ketersediaannya di alam menjadi kunci keberlangsungannya pemenuhan kebutuhan masyarakat. B. Faktor tenaga kerja. Dalam pembuatan produk atau jasa diperlukannya tenaga kerja untuk menghasilkan produk atau jasa tersebut. Tenaga kerja menjalankan kegiatan produksi secara langsung maupun tidak langsung dan bertindak sebagai operator mesin produksi. C. Faktor modal. Modal adalah salah satu faktor penting yang tidak boleh dilupakan. Pemenuhan kebutuhan produksi seperti alat, bahan baku, mesin, dan gedung merupakan modal awal kegiatan produksi. Modal juga guna memperlancar dan memaksimalkan proses kegiatan produksi. D. Faktor kewirausahaan. Merupakan sebuah keahlian yang wajib dimiliki bagi pemilik produksi, karena berfungsi untuk mengontrol berjalannya proses produksi agar menghasilkan hasil yang maksimal. 4. Assigned status. Achieved status. Ascribed status. 5. Seseorang yang menjadi guru dan sekaligus juga menjadi seorang ibu. Seseorang yang menjadi siswa, menjadi teman, dan sekaligus menjadi anak. Disclaimer. Jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.